Minta Ustaz beri pencerahan, bolehkah kita menanam rumput dan pokok di atas kubur? Ada imam masjid kata tak boleh dan mencabutnya. Ada imam masjid kata tak boleh tanam dan tak boleh cabut. Baik, tuan-tuan, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Masalah tumbuhan rumput dan tumbuhan di atas kubur ini ada perbincangan dalam kalangan ulama. Berpandukan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ketika Nabi bercakap dengan sahabat-sahabat, Nabi tunjuk ni ada dua kubur ni, baru dikebumikan, masih merah lagi. Nabi ambil pelepah tamar, Nabi kepok dua. Nah, satu Nabi letak di atas kubur yang satu ni, satu lagi di atas kubur yang satu lagi, ada dua kubur. Nabi sebut jenazah yang dalam kubur ini sekarang sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diazab bukan kerana melakukan dosa besar. Bagi pandangan mereka, bagi pandangan orang yang membuat, bagi mereka benda yang mereka buat itu dosa kecil ya. Nah, Nabi kata amma ahaduhuma, adapun salah seorang daripada yang lihat dalam ni, dia masa dia kencing tu dia tidak menjaga kencing dia. Tidak istibrak, tidak menutup tubuh. Kencing depan-depan orang ataupun tidak lepas kencing, dia tidak istibrak, tidak berdehen, tidak mengurung untuk bagi lepas semua tu. Dia merasakan kecil itu besar tu. Sebab bila dia tidak buat macam tu, nanti dia ambil wudu, nanti masa dia solat, nanti dia rasa macam ada sesuatu di hujung kemaluan dia, jadi waswas pula. Itu yang keluar. Lepas takbir hak keluar ni tu, dia tak istibrak masa dia kencing tu. Lepas takbir rasa macam benda keluar, tu dia keluar tu. Tu je Nasir. Cik Nasir salah satu ni. Allahu Rabbi. Baik, tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati. Besar tu sebab dia menyebabkan was-was. Betul nak istibrak, bagi lepas, bagi kita rasa yakin, oh, ambil wudu. Dia ada rasa tak besar, bagi Islam besar, sebab tu dia kena azab dan kubur. Hak satu lagi, mengumpat, dia suka jalan bawa mulut. Namimah, batu api lah, ha, tuan-tuan, bawa cakap, suka beri orang perlu. Bagi dia tak apa-apa lah. Dalam Islam, namimah tu dosa besar. Mereka sedang niazab. Nah, mudah-mudahan Nabi sebut dengan pacatkan pelepah tanah selagi mana dia masih hijau. Tidak layu, mudah-mudahan mereka mendapat rahmat di bawah. Sebab pokok-pokok ini dia sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Berpadukan hadis-hadis macam inilah. Pada ulama-ulama kita, sunat kita tanam pokok di atas kubur tu, kita pacak di hujung ni, pacak di hujung ni, biar dia tumbuh. Pokok-pokok renek, bukan tanam musangking jeng, ya, musangking. Oh, dia. Pokok renek, ya. Kalau kita pergi tinggi-tinggi kita tu, ya. Dia tidak membesar, tidak menaik tinggi. Nah, dia renek sahaja. Tujuan untuk bila pokok-pokok tu bertasbih, maka mudah tasbih tu turunlah ke bawah jenazah. Dapat keberkatan bila tasbih pokok-pokok tersebut. Dia tilak lah. Ada ulama kata itu untuk Nabi sahaja, hak Nabi buat saja kita tak jadi. Ada ulama kata kita buat pun jadi juga, ini khilaf yang sebut tadi. Nah, jadi bolehlah untuk kita pacak pokok tu. Dan boleh nak cabut pokok-pokok ataupun rumput di atas kubur, sebab rumput juga dikira pokok yang tumbuh. Dan dia juga bertasbih, dia termasuk dalam tumbuhan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ini. Ini bolehkah kita nak pergi cabut dia? Nah, tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi benda-benda macam ni, dia boleh buat, tapi jangan sampai kita buat habis. Jangan sampai peringkat kita biarkan kubur tu jadi macam hutan belantara. Nak masuk pun tak boleh, pokok dia tak boleh buat. Oh, sudah. Kita boleh bersihkan benda ni. Jangan dicabut habis. Jangan. Jangan dicabut sampai licin macam mula-mula tanah kita, bumi meruh macam dulu. Dia dah tumbuh humpuk kan? Kita boleh potong sikit-sikit saja. Biar dia ada. Biar dia ada. Sebab kita nak ambil pendapat kata pokok-pokok ni akan bertasbih. Sehingga dalam mazhab Syafi'i haram kita cabut semua sekali. Nah, sampai licin atas tubuh dia. Itu haram. Tuan-tuan, jadi kena bagi ada, tapi jangan sampai peringkat tumbuh yang menggilap
jadi macam hutan, jadi macam apa dia? Kumpul jadi macam hutan, nak masuk tak boleh. Jadi benda tu kena hati-hati lah tu. Imam pun dia kena rujuk juga pada fatwa-fatwa. Nah, jangan baca kitab saja, baca kitab buku jumpa Syafi'i haram mencabut tumbuhan tanah bumi. Oh sudah pakai hak tu, dia pakai itu sebagai fatwa. Habis kan. Hei, tak boleh cabut. Oh, jadi hutan dan tarawih. Tengoklah fatwa. Buka fatwa mufti wilayah contoh. Bagaimana dia memfatwakan pertumbuhan-tumbuhan rumput-rumput yang di atas tubuh. Boleh kita buang, tapi jangan sampai habis. Nah, buang begini nampak elok. Macam tu tak ada masalah. Nah, tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Tukulah, Tuzan. Kali itu dulu, tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang buruk dalam mahal saya sendiri. Aku lukau rihazah. وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شفيعا ولا مترودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم